Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan nge-review lagi BIOS Gen 3. Ini tahun 2015 ya, pesanan dari Mas Heru dari Cilacap, Jawa Tengah. Nah, beliau sudah ada hadir di GRS Bluebird dan hari ini mau langsung dibawa sama beliau, langsung dibawa ke Cilacap nih. Dia beliau pagi-pagi sudah sampai sini, unitnya sudah oke. Dan beliau unitnya request modifikasi ya di budget upgrade Rp7.500.000 aja. Unitnya teman-teman bisa lihat sendiri sudah keren abis, sudah tampilannya sudah kesan ekstaksinya sudah hilang ya. Jadi sudah elegan banget. Nah teman-teman, kita langsung review aja. Tapi seperti biasa teman-teman, untuk like, share, subscribe channelnya GRS Bluebird dan nyalakan loncengnya biar nanti notifikasinya muncul ke HP teman-teman semua. Nah oke teman-teman, di paket upgrade Rp7.500.000 di bagian eksteriornya di sini sudah ada penambahan Poclamp Pro G ya, Poclamp Pro G, dan di sini juga sudah pakai grill chrome ya, grill chrome berserta list kumisnya juga sudah terlihat seperti POS G, dan di sini sudah ada dudukan plat nomor, dan yang pasti unitnya ini sudah diservis teman-teman, sudah di tune up, sudah ada penggantian oli mesin, filter oli baru ya. Dan di sini untuk sandpanernya custom ya, jadi sudah dihilangkan ya, sudah diganti PVTI dan sudah ada penambahan pelek ring 14 pelek OM ya. Kondisi bannya yang pasti masih tebal walaupun bekas kondisinya ya, ini masih kisaran di 80%an. Dan ditambah lagi di sini kaca film berikut talang air model slim, dan sudah ada handle chrome, dan ini modelnya model ganti. Berikut juga sudah ada antena sirip hiu. Nah, udah keren nih, udah model terbaru. Dan untuk bagian belakangnya di sini udah ada penambahan trunk lid chrome. Ya, udah keren nih. Udah model POS G. Nah, ditambah lagi di sini ada emblemnya POS G, berikut sudah ada kamera mundurnya juga. Nah, ini untuk bagian eksteriornya di budget upgrade Rp7.500.000. Unitnya sudah keren, sudah tinggal diambil. Oke, untuk bagian interiornya teman-teman, dipakai Rp7.500.000 sudah ada power window ya, power window auto yang pasti udah otomatis, dan di sini juga sudah ada alarmnya, dapat 2 piece ya. Untuk selebihnya di sini sudah ada penambahan head unit 7 inch, berikut kamera mundur, dan untuk selebihnya di sini kondisinya masih bawaan untuk joknya. Jadi masih standar, masih dominan warna hitam. Jadi ini dia di paket upgrade Rp7.500.000 ya. Ini udah fungsi, udah tinggal bawa aja, yang pasti sudah rapi, dan unitnya ini sudah di hasil salon ya, sudah di polish body. Dan buat sahabat GRS yang masih ragu dan masih penasaran, nanti bisa japri ya, nomor nanti kita cantumkan di kolom deskripsi ya, buat tanya-tanya dulu. Oke teman-teman, untuk informasi aja, untuk tahun 2015 untuk harganya di basicnya di Rp82.500.000. Oke sahabat GRS, mungkin videonya cukup sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih Pak Heru untuk unitnya, semoga berkah Mas Heru dan awet ya. Ditunggu referensinya buat teman-temannya nanti di sana. Oke, terima kasih sahabat GRS, mungkin videonya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.